Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yahmini kawan. Kali ini saya akan mereview mandau buatan saya. Ini mandaunya panjang bilah sekitar 50 cm kawan. Nah ini saya buat ya tidak cuma hari ini ya, ini buatnya bertahap. Jadi karena saya juga mengerjakan hal-hal yang lain, jadi ini beberapa waktu saya tempa saja, terus saya gerinda di hari berikutnya. Setelah itu hari ini proses penyepuan. Namun sayangnya hasil sepuannya kurang maksimal ya kawan. Terjadi beberapa keretakan, mungkin karena saya kurang konsentrasi atau apa yang bisa menyebabkan seperti ini, atau pembakaran, suhu pembakaran saya kurang terkontrol, jadi terjadi retak-retak seperti ini, tidak terlihat jelas. Ini juga ada kolongnya. Ini cekungan seperti ini. Kenapa saya membuat mandau? Ya, karena saya itu kenal mandau, kalau tidak salah itu waktu SMP lihat buku atlas itu ada yang ada pakaian adat sama senjata khas daerah. Saya melihat mandau itu, wah kelihatannya keren. Jadinya kali ini saya sebenarnya pengennya sejak dari dulu, tapi kebetulan baru kali ini bisa membuatnya sesuai keinginan. Seperti ini. Kendati demikian, mungkin nanti mandau ini tetap akan saya bikinkan gagang dan dibikinkan sarung. Nah, saya gunakan untuk pajangan di kamar saya ini. Ya, sebagai pengingat lah agar kedepannya membuat saya lebih hati-hati saat proses pengerjaan. Tapi sebenarnya sih ini masih bisa ya kalau digunakan untuk mengiris atau buat sembelih, itu sebenarnya masih mampu lah. Tapi kalau untuk tebas-tebas sih saya ragu karena banyak sekali retakannya. Saya hitung itu ada 13 retakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 itu sampai di sini. Apa arti dari angka 13 itu? Jadi saya menjadi teringat nomor absen waktu saya di SMP itu 13. Mungkin ini mengajarkan untuk saya lebih giat belajar lagi dalam membuat suatu bilah.
Kalau nggak percaya nomor absen saya 11, tanya saja pada Evi. Dia nomor absen 12. Waktu itu di sekolah. Oke. Entah kenapa akhir-akhir ini saya suka banget dengan jenis-jenis pisau atau mandor seperti ini menggunakan single bevel. Ini saya juga punya beberapa yang single bevel seperti ini. Ini kalau kawan-kawan lihat bisa dilihat prosesnya di video saya sebelumnya. Ini pisau Yakut. Dan ini juga ada mandau mini. Ini kalau kawan-kawan pengen lihat videonya bisa cari di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, ini karena masih saya belajar, jadi belum selesai. Ini lumayan sulit kawan, ini membuat ukiran gagangnya, membuat tali seperti ini. Ini juga saya masih coba belajar untuk membuat ikatan pada ini gagang nih seperti ini. Ini cukup rumit kawan menurut saya. Kenapa akhir-akhir ini saya sering membuat bilah-bilah yang single bevel? Atau mungkin karena saya sudah terlalu lama single? Oh, tentu tidak. Karena pacaran hanya akan mengganggu waktu luang saya. Dan mungkin bilah-bilah ini karena saya suka, mungkin akan saya gunakan secara pribadi dan independen. Jadi ini cukup sering menemani saya dalam berpetualang kawan, meskipun belum selesai. Ini kawan-kawan saya akan selesaikan dan saya review kembali. Oke, balik lagi ke mandau yang ini. Ini sebenarnya saya buat itu lurus kawan, tapi saat proses penyepuan itu karena terjadi perbedaan temperatur saat disepuh, jadi membentuk lengkungan yang ya bagus ini sebenarnya kawan. Lengkungannya itu lengkungan alami karena beda penyepuan ini, jadi lengkungannya itu rata sekali seperti ini. Dan ini tulang punggungnya juga cukup besar dari sini menembus ke ujung. Ini juga saya bikinkan puntiran, ya mencobalah membuat seperti mandau yang sesuai pakem. Oh ya, ini karena saya mencari referensi dari Google, dari internet, dari YouTube juga. Saya menemukan style yang menurut saya pas. Jadi saya itu menemukan beberapa channel yang mengulas tentang mandau. Saya suka sekali pada konten Empu Gelol sama itu Ukir Mandau Dayak itu. Saya sering sekali menonton konten-konten beliau. Di sana menerangkan tentang mandau dari suku Dayak Benuat dan meng-share-nya. Jadi saya meniru style mereka, meskipun buatan saya masih jauh banget dari
seperti ini. Dan mudah-mudahan ini bisalah disebut mandau, karena ini pertama kali saya membuat yang panjang seperti ini, 50 cm lebih. Ini kalau total sekitar 60 cm total sampai sini. Ini pertama buatan saya. Ini kecil seperti ini modelnya. Masih sangat lucu sekali modelnya, kawan. Tidak sesuai spek. Tapi ini cukup enak dibuat nebas sebetulnya. Dan ini sudah saya lem pakai epoksi. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, kawan.